Ratapan Kitab Ratapan bab yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat ke-21 sampai ayat yang ke-22. Firman, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setiap bulan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Mu. Christmas, Natal, harapan di tengah bencana. Saudara dan saudari yang kasih, mari sebentar kita melihat apakah yang melatar belakangi teks ini. Mari seketika kita melihat seketika bagaimana keadaan Yeremia saat waktu situasi firman Tuhan ini dinyatakan. Saudara dan saudari, kita membaca di Alkitab bahwa bangsa Israel dalam kehidupan mereka, mereka mengalami jatuh bangun di dalam iman. Sekejap setia, sekejap durhaka. Bahkan Alkitab Perjanjian Lama melaporkan bahwa kadang-kadang bangsa ini bangsa yang degil dan keras kepala. Beberapa kali bangsa ini diberikan amaran dan teguran itu. Jika kamu tidak setia dan meninggalkan aku akan meninggalkan kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang bangsa Israel banggakan nampaknya telah hilang. Apa yang bangsa Israel harapkan selama ini lenyap. Semua kegembiraan, semua sukacita, semua kegemilangan, semua nama besar yang besar lenyap, sunyi, sepi, tak ada perjanjian.